persediaan untuk turunkan kren. Banyak benda aku lapik. Ini tujuan dia untuk selamatkan tapak pam hidrolik jack bawah tu. Risau tapak tu patah ke apa-apa ke, macam-macam hal boleh berlaku. Yang ni aku lapik besi. Kalau direct kayu pecah, nanti benda ni pun boleh rosak kalau tak lapik betul-betul. Banyak kerja. Kalau nak jaga dia punya lori ni, jangan bagi dia rosak. Ini pun sama, sebelah kiri aku tahan juga, sebelah kanan pun tahan. Sebab kren ni dah 40 tan berat dia. Sekarang tunggu operator. Tunggu operator datang untuk turunkan. Aku boleh bawa tapi operator dia ada. Lebih baik guna khidmat operator dia sendiri. Ni lah operator merangkak escort malam tadi.
Selesai turunkan kren. Cuma dia ada sangkut tadi dekat ni. Dia benda ni dia selalu sangkut. Itu yang aku lapik kayu tadi ni. Nak minimalkan kerosakan dia. Dia sangkut dekat sini lah. Okay. Tapi tak ada apa-apa lah. Dah selamat. Ni tifoli ni nanti nak naik atas lori aku boleh. Terima kasih menonton. Jaga diri korang baik-baik. Assalamualaikum.